percaya diri lagi. Nah, kita bakal manja lagi. Nanti kita gaser mod lagi karena kita mau ke markas KKPL factory yang saya sudah pasang nih. Oke, let's go. Menuju ke bus ID-nya. Oke, di dalam buka aplikasi ini. Langsung aja kita ke game ID. Oke, malah kita skip aja ke langsung ke Mabna cuy. Oke. Oke. Oke, guys. Kita bakalan mapnya itu dari yang kita ke kakemat ke KKPS factory ini tuh. Markas KKPS factory itu ada di map Solo Pinkulonogi yang versi 3.5 tadi. Oke, kita map. Oke, kita skip aja videonya. Guys, kita sudah di channel kita lagi ya. Langsung dari mana sih? Tuh. Wala. Mangetnya. Nah, kan saya buat namanya. Kalau pengen macam ini cek dulu komentar. Ini passwordnya di bed-nya. Kalian teman aja di komentar. Saya sudah siapkan di bed-nya. Ini yang di copy deskripsi. Oke, kita simpan yang paling ini di skip aja videonya. Oke, kita skip aja videonya. Oke, guys, kita sudah simpan. Waduh, macet. Kayak di ETS macetnya padat. Karena aku seingin udah lawan ETS apa sih. Masa lampu merah macetnya kayak gitu sih. Lagi lawan ATS masih ada dia yang menambahkan grafik dan kalau tinggi tuh kalau padat karena bisa di masih yang padat di sekarang ada misalnya lampu merahnya makin makin padat jadi dia ngalahin STS ETS Euro Truck Simulator. Levelnya dekat rel kereta ya. Pas masih November 2020 udah lama kita nggak review mod truk ya. Kemarin review truk ya kan mantan yang panjat juga sih tapi kurang on, tapi yang kurang itu nggak bisa pakai mode hujan ya. Mungkin dia nggak setting ya, males. Di atas ada bumper juga ya. Udah pasti disini. Kita pernah review mod itu.
sini tuh ya. Waduh, sabar tuh. Nah, di pabrik itu ya. Kan banyak truk besar keluar di sini. Nah, tuh kan KKPS, markas KKPS ya. Jadi passwordnya juga ada di. Saya kasih ya. Author sama masukkan nah ini aja ya. Sama passwordnya tuh. Ini juga mati juga punya password dulu. Saya kasih ya. Jadi kalau ngebantu. Oke, kita matikan mesinnya sama betul dia. Nih, ini yang ngatur sini buat ini. Oh, itu kenapa ada yang tidur dah? Aduh. Kemang dead. Waduh. Itu kan saya buatan cabe ya. Ini kenapa ada siapa ini? Si Samsul ini ya. Samsul teman tim Andre Standar. Ini kenapa tidur dah? Sama ada gantungan di sini buat kayak keras juga tuh. Wah, ini kenapa ada orang ini dah? Jadi kalau jalan gimana nih? Nah, ini saya buat mau tembus gini. Gak boleh tembus lah ya. Kita mau jangan bercanda. Gini. Nah, kan gak kena ya. Keluar jadi dia kita di sini. Oke, kita masuk lagi. Pep. Nanti kalau supirnya keluar dari sini tuh ya, dari penumpang naik nih. Jadi ini ada yang lagi bawa cabai ya, buat ngasih. Widih, bayangkan ternyata kalau dibuka ini matanya jadi kayak gini tuh ya. Jadi foto apa bro? Cuman apa bro? Oh, foto. Walah, nggak ada apa-apa. Ini kayak yang di belakang itu, ini yang ini kayak gini juga. Wah, dia salah foto dia bro, pasti nggak mengeditnya pisang. Ini kan ada cabai, aku bawa cabai yang banyak di sini dibuatnya. Di sana juga ada markas nih, tempatnya sana. Sama juga sih. Sama kita coba lihat truk ini namanya apa ya? Nah, itu kan bener sama juga. Tapi saya gimana cara ininya coba ya? Keluarnya. Kita di sini. Bisa enggak ya? Oh, bisa anjir. Nah, kan bisa. Oke, mantap. Agak di kedepanan ya. Jadi ada terus truk apa sih? Oh, hujan. Oke, biarkan saja. Ali Oika, kalau kalian tahu ini jadi jelasin namanya truknya apa ya? Nanti Google yang bisa baca ini. Kenapa ada tembus ya? Nah, itu kan bener juga. Sama juga sih. Ini HP ini apa sih? Namanya kok penasaran ya? Dari depan. Nah, HP-nya Apple ini. Lagi fotoin ya. Kok sama juga sih? Ini ada mangdet yang bawa cabai. Oh, dia bolgi. Ini ada Pak Mul juga. Yang lagi jempol. Mantap jempol. Ini lagi ada yang lagi salaman. Ini ada yang lagi pegang truk nih. Ini mantap sekali. Jadi ini KKPS markas KKPS Factory ini gini. Yang aku kan pengen ke markas KJP Transport karena enggak bisa di enggak bisa di apa sih namanya? Lebih jadi share ya, cuma info doang di Facebook, cuma ada yang capai 20.000 subscriber sama 40.000 sih. Waduh, saya pengen itu woy. Orang itu bener-bener aja bisa download ya, caranya gimana coba. Oke, sampai sini ya, kita udah review car markas KKPS Factory ya. Oke, sampai sini, jangan lupa subscribe, komen, share, bye.